Apa itu skim PKB 40 dan siapa yang layak menikmati manfaatnya? PKB 40 merupakan inisiatif perlindungan kesihatan yang disediakan oleh kerajaan khas bagi golongan berpendapatan isi rumah 40% terendah atau P40. Dengan memberi fokus terhadap penyakit tidak berjangkit, penerima bantuan sara hidup dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas secara automatik layak menyertai PKB 40. Tiada pendaftaran khusus diperlukan untuk menyertainya dan lebih menarik, semua manfaat PKB 40 adalah percuma. Antara manfaatnya, pertama, pemeriksaan kesihatan dan makmal seperti saringan kesihatan mental, pemeriksaan fizikal, ujian sel darah, ujian kawalan gula dalam darah, ujian paras kolesterol dan ujian air kencing. Kedua, 10 jenis kategori bantuan alat perubatan seperti stent untuk jantung, alat sendi tiruan, alat bantuan pendengaran, perentak jantung dan kerusi roda. Had maksima bantuan alat perubatan yang dapat dibiayai oleh PKB 40 adalah RM20,000 untuk seumur hidup. Ketiga, insentif melengkapkan rawatan kanser. Insentif berjumlah RM1,000 untuk menggalakkan pesakit melengkapkan rawatan kuratif di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia seperti saranan doktor yang merawat. Manfaat ini tidak merangkumi rawatan tradisional atau alternatif. Pembayaran insentif ini dilakukan secara dua peringkat dan akan dikreditkan terus kepada akaun penerima. Dan keempat, insentif tambang pengangkutan. Manfaat ini diberikan bagi perjalanan pergi dan balik untuk rawatan kanser dan rawatan untuk menggunakan atau memasukkan alat perubatan di hospital KKM mengikut tarikh temujanji yang ditetapkan. Had maksimum bagi insentif ini ialah pada kadar RM500 bagi Semenanjung dan RM1,000 bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Setakat 31 Januari 2020, lebih 280,000 penerima BSH telah mendapat manfaat dari inisiatif PKB 40. Sebanyak RM25.8 juta telah dibayar bagi manfaat bantuan alat perubatan, RM449,700 untuk manfaat insentif melengkapkan rawatan kanser. Manakala, RM827,438 telah dibayar untuk manfaat insentif tambang pengangkutan. Untuk menikmati semua manfaat ini, permohonan mestilah dilakukan melalui Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja. Komprehensif dan sekali lagi saya ingatkan, segalanya adalah percuma. Terbaik, kan?